lagi dengan saya di video ini bersama Istanto Sumukong Channel. Selamat sehat, yang berbahagia ya. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan membawakan tutorial tentang bagaimana mengatasi penyakit amandel yang seringkali diderita oleh anak kita. Selamat sehat, sebenarnya ini cukup sederhana. Marilah kita masuk ke tutorialnya. Bagaimana membuat atau meramu obat amandel bagi anak-anak kita? Mari sahabat-sahabat. Sahabat, bahan-bahan dan alat apa yang kita gunakan dalam proses pembuatan tutorial pengobatan amandel adalah sebagai berikut. Yang pertama kita gunakan Fanta tawar atau soda tawar. Kemudian kita gunakan susu saset. Kenapa harus susu saset? Karena kita cenderung mengarah kepada satuan miligramnya. Berikutnya alatnya adalah sendok dan pisau, jangan lupa yang stainless. Sahabat, ada yang berikutnya yang paling vital, yaitu getah pepaya yang dia memiliki pelepah. Baiklah sahabat, marilah kita langsung saja berada di pohon kates yang berpelepah hitam. Kita ambil getahnya. Sahabat, kenapa di sini kita memilih getah pepaya yang berpelepah hitam? Karena pada dasarnya proses apa yang terdapat di dalamnya antara getah pepaya yang berpelepah tidak hitam dengan pepaya yang berpelepah hitam itu jelas memiliki satu kandungan yang berbeda. Seperti halnya ini sahabat, ini juga merupakan pepaya yang bertangkai hitam. Sahabat, langsung saja kita mengambil getah pepaya yang terdapat pada pepaya. Dengan cara begini sahabat, kita gariskan pisau stainless kita ke arah pepaya yang kita masukkan hingga mencapai getah sebanyak 1 sendok penuh, atau kalau belum penuh sahabat, sehingga pepaya kita gores ini akan habis, kita bisa lanjutkan ke pepaya yang berada di sebelahnya. Tapi sepertinya ini sudah cukup sahabat. Ini harus mencapai 1 sendok makan sahabat. Cukup sederhana bukan? Sahabat sehat, tetap tonton video saya di Istanto Sumukong Channel dengan kesehatan. Sahabat sehat, rupanya getah ini sudah mencapai 1 sendok. Selanjutnya sahabat, getah ini kita masukkan ke dalam Fanta tawar atau soda tawar. Masukkan dalam satuan mili Fanta tawar yang besar ini, berapa mili ya? Ini kita gunakan 1 sendok getah pepaya kita. Selanjutnya sahabat, boleh dilakukan pengocokan tapi hanya dengan ini, tidak boleh dikocok seperti apa adanya, karena soda itu sendiri bila terjadi gerakan dia akan menimbulkan gas. Sobat sehat yang berbahagia, setelah getah kates kita masukkan ke dalam wadah atau soda tawar, selanjutnya kita minumkan kepada anak kita atau penderita amandel sehari 3 kali, pagi, siang, dan sore, dengan porsi minum atau dengan ukuran 4 sendok sekali minum sehari 3 kali, pagi, siang, dan sore. Sahabat sehat, akan tetapi hendaknya proses kita mengkonsumsi ini bukan hanya cukup 1-3 kali saja, melainkan dengan minimal 1 bulan rutin kita lakukan,
Sahabat, setelah mengkonsumsi soda tawar yang ditambah dengan getah pepaya tadi, dalam waktu satu minggu kemudian, bagi penderita harus diberikan makanan yang sebisanya makanan itu agak kacang, seperti rempeyek atau peyek, terus jagung goreng, marning, kacang bawang, dan sebagainya. Kenapa? Karena setelah kita minum pata tawar plus dengan getah pepaya hitam ini, satu otomatisan daging amandel yang terdapat di leher kita, di leher tangan kita, itu akan mengalami lembek. Sehingganya ketika kita makan sesuatu yang keras seperti kacang, seperti rempeyek dan seterusnya, akhirnya sedikit demi sedikit terkikis dengan makanan yang keras tersebut. Sehingganya insya Allah pengikisan-pengikisan yang terdapat pada amandel pada waktunya akan hilang. Sepertinya tentunya ini juga ada sesuatu yang harus dilakukan dan ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Melainkan begini sahabat, dalam proses pengobatan kita menggunakan soda tawar ini, pasien tetaplah tidak boleh mengkonsumsi sesuatu yang manis dan masih ada yang lainnya. Mungkin sahabat ya, kalau ini jelas, sahabat sehat yang berbahagia. Kiranya begitu saja tutorial pembuatan obat amandel yang terbuat dari getah pepaya plus mantan. Dan satu lagi sahabat, tadi saya menyebutkan dalam awal tutorialnya menggunakan susu saset. Susu saset hanya kita gunakan sebagai mengalihkan rasa ketika kita konsumsi mata tawar, karena rasanya juga kurang segar dan kurang nyaman. Sobat sehat, itulah kiranya tutorial tentang pembuatan obat amandel yang dari alam. Sobat sehat yang berbahagia, ciptaan Allah yang satu ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quick.